Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Daniel Channel. Video kali ini saya akan membagi tips bagaimana cara teman-teman mengupload atau mengunggah jawaban ujian di Universitas Terbuka melalui link yang ada di bawah sini. Jadi, teman-teman ikut terus videonya. Cara mengunggah atau mengupload jawaban TMK atau jawaban ujian di Universitas Terbuka dengan cara awalnya teman-teman masuk di Google. Setelah muncul seperti ini, ketik tmk.ut.ac.id, kemudian search. Setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman login di sini, di login mahasiswa. Warna hijau di sini, teman-teman. Teman klik, muncullah tampilan seperti ini, kemudian mengisi nomor induk mahasiswa. Setelah mengisi nomor induk mahasiswa, teman-teman lanjut mengisi kata sandi pengguna. Kata sandi pengguna ini tanggal, bulan, dan tahun lahir. Klik login. Muncullah tampilan seperti ini, teman-teman. Kemudian teman-teman klik menu. Klik pelaksanaan di bawah ini. Kemudian teman-teman klik unggah DJT. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Teman-teman memilih salah satu mata kuliah yang teman-teman mau upload atau mengunggah. Contoh saya klik di kewirausahaan di salah satu mata kuliah ini. Saya mau mengupload jawaban. Kemudian di sini muncul unggah BJT dalam format PDF maksimal 2 MB. Jadi setelah itu teman-teman klik tambah. Kemudian teman-teman cari jawaban yang teman-teman sudah buat. Nah, di sini saya sudah ada. Saya pilih tadi kewirausahaan, jadi saya mau coba klik di sini. Setelah klik di sini, teman-teman klik open. Nah, ini dia sudah muncul. Tinggal teman-teman klik di atas unggah BJT warna orange, klik. Setelah itu muncul seperti ini, teman-teman. Jadi ini teman-teman. Sangat mudah teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu ini caranya teman-teman. Jadi teman-teman silakan buat, semoga teman-teman sukses dan nilai semakin baik. Jadi setelah itu teman-teman keluar, klik tanda keluar di sebelah kiri atas, klik OK. Selesai teman-teman. Jadi itu saja teman-teman. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman sukses selalu. Kemudian teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe.